Selamat datang di Sima Kece, saringan masuk KMCI Channel. Peserta kali ini, Rudy Sukistiono melawan Kamal Nasuti. Kakak, kamu harus menjawab semua pertanyaan yang kita kasih. Tidak boleh pas dan jawab apa adanya. Oke, silakan perkenalkan dirinya dulu kakak. Hai, saya Rudy, saya Daber dan saya sekarang di sini. Oh iya kakak, boleh dong sedikit kata-katanya untuk lawannya? Asyik. Saya tidak takut melawan siapapun. Silakan perkenalkan dirinya dulu kakak Kamal dan kata-kata untuk lawannya, monggo. Halo, saya Kamal Nasuti. Bang Rudy, yakin bisa ngalahin saya? Karena saya yakin saya yang kalah dari abang. Oke, kakak Kamal, kita mulai dengan pertanyaan pertama. Terdapat dua gambar pahlawan nasional dalam uang pecahan 75 ribuan. Ada. Ya. Siapakah nama dua pahlawan tersebut? Sama gak sih sama cepean? Oke, 5 detik dari sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Ber Supratman. Siapa? Ber Supratman. Soekarno ya? Soekarno? Soekarno-Hatta. Oh, Soekarno-Hatta juga. Gue mau jawab itu tadi. Lah, tadi udah bener. Gue udah kasih kode ya. Makanya gue tanya sama gak mencepean. Kagak dikasih tahu. Bang Rudy bener gak? Salah juga sih. Terdapat dua gambar pahlawan nasional dalam uang pecahan 75 ribu. Siapakah nama dua pahlawan tersebut? 5 detik dari sekarang. 5. Aduh. 4. Karena megang uang itu baru sebentar. 3. Jadi enggak mungkin ingat. Enggak bisa. Pahlawan. Dua pahlawan jawab aja. Siapa? Si Singamangaraja sama Enakat ini. Pangeran Patimura. Kakak, gak punya stok ya? Gak punya. Soekarno-Hatta juga, Pak. Masya Allah. Oke, pengetahuan buat kita, mau bukti bisa kita tunjukin nanti. Uangnya liatin sini dong. Ada, tenang, kita tolongin. Pertanyaan berikutnya. Apakah nama tumbuhan berduri yang kebanyakan tumbuh di daerah gurun? Kaktus. Yeay. Apakah nama tumbuhan berduri yang kebanyakan tumbuh di daerah gurun? Kaktus. Betul? Yeay. Pertanyaan berikutnya. Apakah kepanjangan dari STNK? Surat tanda kendaraan. Surat STNK. Waduh. Iya, surat tanda kendaraan bermotor kan? Saya kunci nih. Jadi jawabannya yang benar mana? Surat 5. 5. 4. M-nya apaan nih? 3. Surat tanda kendaraan bermotor deh udah. Hah? Surat tanda kendaraan bermotor. Oke. Jawabannya? Yes! Yes! Gue salah. Surat tanda nomor kendaraan. Ah, nomornya tuh. Kalau gue pegangin spidol ya. Tante N-nya apaan? Soal berikutnya. Apakah kepanjangan dari STNK? Surat tanda nomor kendaraan. Yeay! Walaupun telat bayarnya. Wow. Oke, yang berikutnya. Sebutkan indera manusia yang digunakan untuk mengecap adalah lidah. Siap? Oke. Sebutkan indera manusia yang digunakan untuk mengecap. Lidah. Mulut, mulut. 5. Kok gue bego ya? Lima,
4, 3, 2, 1. Mulut udah. Mulut. Pak. Lidah. Jawabannya. Salah. Indra tuh indra perasa tuh. Lidah kan bener. Gue pertama udah lidah lo tadi. Gue ganti aja. Makanya emang lidah indra. Oh, kan indra dulu ocang. Indra Luki. Indra Luki. Indra Luki. Waduh, oke. Okay. Yeah. Pertanyaan berikutnya. Siapakah nama presiden kulit hitam pertama di Amerika Serikat? Barack Obama. Ya. Pak D. Soal berikutnya. Siapakah nama presiden kulit hitam pertama di Amerika Serikat? Obama. Tengoknya. Barack Obama. Oke, betul. Gua hampir Nelson Mandela lu padahal. Yang penting bukan Budiman. Betul. Budiman Obama. Ini gara-gara Budiman ya kali ini ya. Oke. Oke, Kakak, soal berikutnya. Tari kecak adalah tarian yang berasal dari daerah mana? Bali. Kenapa ini mudah-mudah ya? Ya, alhamdulillah. Tari kecak adalah tari daerah yang berasal dari mana? Kecak Bali ya? Yeay! Pinter kan? Pinter. Oke. Pertanyaan berikutnya soal bahasa Inggris. Tidak boleh ditulis, tolong dieja atau di spelling bisa pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Inggris. Jawabannya? Iya. Iya, dieja ya. Dieja? Iya. Continue. C-E-O-N-T-I-N-U-E. Betul. Cuma dulu, nongkrong di Gramedia. Soal berbahasa Inggris. Tolong dieja, ya. Tidak boleh ditulis di spellingnya. Katanya adalah continue. C-O... C-O-U-N-T-I-N-U-E. Salah! Continue. C-O... N... T I E L N N N U E ya. Wes lah. Oke, soal berikutnya soal matematika. 453. Tadi puluhan. Ditambah 547 dibagi 2. Soalnya waktunya 5 detik dari sekarang. 5 4 500. Yeay, betul. Ini jago ngitung. Oke, berikutnya soal matematika. Oke, siap? Berapakah hasil dari 453 ditambah 547 dibagi 2. Jawabannya waktunya. Mau diulang? Aduh dong bentar, yaudah. Udah, ulang. Berapakah hasil dari 450... Kok gue bego nih? Oke. Okay. Ya. Berapakah hasil dari 453... ditambah 547 dibagi 2. Waktunya 5. Dari sekarang. 5. Bener gak sih ini gue? Masa gue salah sih? 3. 1. Jawabannya? Jawabannya? 500. Betul! Gak bego kok! Oke. Okay. Dia panik. Tolong jangan di-cut ya kata-katanya. Gue kelahir belajar 2002. Kok sama ya? Oke, okay. Pertanyaan berikutnya mengenai sulih suara. Yes. Ih, kalau gak bisa jawab, domelin sama tantenya. Siapakah dia?
Dia adalah salah satu co-host di dalam program kreasi podcast di KMCI Channel. Dia juga artis TikTok, selebgram, dan namanya terkenal berkat karakter Shiva. Siapakah dia? Kak Uwai. Uwai opo? Oh, nggak tahu nama pasti. Panggilnya Kak Uwai, Kak Uwai, maaf Kak Uwai. Oke, gimana? Makasih Kak Uwai, makasih. Oke. Yang berikutnya soal sesama teman. Siapakah dia? Dia adalah salah satu co-host di dalam program kreasi podcast di KMCI Channel. Dia juga artis TikTok. Wow! Dia juga mau jadi selebgram. Namanya terkenal berkat karakter Shiva. Siapakah dia? Kuswayanti Worodewi. Pertanyaan terakhir, pertanyaan jebakan. Alhamdulillah terakhir. Oh, jebakan lagi. Pertanyaan terakhir, pertanyaan jebakan. Aku ada di atas para pejabat, menteri bahkan presiden. Tapi aku tidak punya jabatan apapun di dalam pemerintahan. Siapakah aku? Benar-benar jebakan nih. Siapa ya? Siapa ya? Padahal jadi soalnya gampang daripada ini. Ada yang mau jawab enggak? Ini jujur. Enggak ada yang lain pertanyaannya lah. Enggak ada yang lain. Padahal gampang yang tadi. Ayo soalnya waktunya 5 detik. Bentar. 5, 4, 3, 2, 1. Tuhan Yang Maha Esa. Wah, sama ya. Peci. Astaga. Peci. Kan dia ada di atas. Tapi kan enggak semua pejabat pakai peci. Iya sih, tapi kalau lagi foto pakai. Oh iya ya. Udah salah ngotot lagi. Aku ada di atas para pejabat, menteri, bahkan presiden. Tapi aku tidak punya jabatan apapun di dalam pemerintahan. Siapakah aku? Siapa? Oh, siapa apa-apa nih? Siapa? Boleh. Apakah aku? Kalau apa benda ya? Iya. Peci. Baru lo yang ingin jawab lo. Soalnya okay. Siapa salah? Siapa orang? Take 2 lo, Mbak. Bapak-bapak dia benar. Oke. Oke, selamat Kakak Kamal, skor kamu 7. Hey. Akhirnya Anda lolos. Sama, Bang. Selamat menjalankan aktivitas dan sampai jumpa. Sama-sama, terima kasih.